tentu ini adalah yang mengkonsumsi banyak. Iya. Ini Photoshop teman-teman, nggak usah takut ya, ini semua Photoshop ya. Jadi nyengir aja gini, kalau kita lihat sudah chalky gini, nah sudah latihan itu. Jadi biarkan lama-lama dan ini pasti sensitif. Dan ini begini-begini ini perlu misalnya ini sementara sebelum kita melakukan pertolongan kita pakai pasta gigi dan beberapa sensitif. Ya, kemudian nah ini yang tadi ya, ini juga jangan dibiarkan karena apa? Kalau kita biarkan seperti ini, nanti kejadiannya adalah itu. Nah, caranya terbuka, giginya mati, udah mati berubah lang. Itu lubang ya dok? Itu bolong ya? Ya, ini saraf, tempat-tempat keuangan saraf tadi. Itu masih sakit kepala juga ya dok? Sampai pusing segala macam. Nah, kalau sudah begini, kadang-kadang nggak sakit. Begitu dia makan dan sebagainya ketutup, di dalamnya ada infeksi, ada nanah, dasnya nggak bisa keluar, gemuk sebelah. Ya, ini bahayanya seperti itu. Sudah gitu giginya berubah warna, jadi jelek. Ya. Tapi untuk sekarang teknologi sudah maju, bisa diubah lagi menjadi seperti semua. Nah, kalau kasus tadi, harusnya kita tambal seperti ini. Tapi kadang-kadang yang kita temui apa? Begini. Ya, jadi ini juga untuk pengetahuan masyarakat supaya mereka itu mempunyai kemampuan untuk self-assessment. Jadi bisa menilai pekerjaan dokternya. Jangan diam-diam aja, apa katanya bukan dulu aja. Oke. Kita harus juga punya kemampuan untuk menilai. Dan kita juga punya hak untuk mencari second opinion. Ya, jangan anggap sama dokternya. Kita gak enak sama dokternya, tapi kita abis pada diri kita sendiri kan. Nah seperti ini ya. Kemudian ini seperti ini ya mestinya. Tapi kejadiannya seringkali tanggalan itu ini lebih. Oh berlebih justru. Berlebih. Akibatnya, akibatnya apa? Itu makanan masuk ke dalam. Ya bukan makanan yang sudah hancur, yang sudah lembut ya. Sudah itu difermentasi sama bakteri jadi asam. Ini ngilunya bukan makanan. Ini mau dikasih pasta gigi yang kaya atau gimana, akan bilang begini. Karena apa? Dia harus bersih. Jadi bukan cuma untuk begini. Ya? Jadi yang begini harus dikembalikan. Nah, ini. Ini kalau sudah diperbaiki, dikembalikan. Bukan cuma biar bagus, kan? Melindungi ini loh. Ini yang lemah perlu melindungi. Yeah.